Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah Indonesia sedang berdiskusi dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR terkait masalah Rohingya. Presiden menekankan Indonesia hanya sementara menampung pengungsi Rohingya karena adanya penolakan dari masyarakat lokal. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, sementara, dan kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain. Untuk karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya. Ya. Tapi kalau masih lokasinya sudah ada tempat kan? Makasih Bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.